Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irgi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dalam Tafsir Al-Misbah, di mana program ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat suci Al-Qur'an di terjemahannya dan akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab yang sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Sehat Pak Quraisy? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, nanti juga kita akan ditemani oleh para bintang tamu yang sudah hadir juga bersama kita di sini. Di sini sudah ada Mbak Erika Deviana. Assalamualaikum Mbak Erika. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah datang di Tafsir Al-Misbah. Dan sudah ada juga, assalamualaikum Meda, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, untuk episode kali ini kita juga masih akan membahas mengenai surat Toha, di mana di salah satu ayatnya menjelaskan mengenai perjalanan dari Nabi Musa. Baik, kalau begitu langsung saja Pak Quraisy, kita akan membahas mengenai surat Toha di episode kali ini. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas sekian banyak ayat yang berbicara tentang Nabi Musa. Beliau itu berasal dari Mesir, lahir di Mesir. Kemudian terjadi sesuatu kesalahan sehingga beliau pergi hijrah ke suatu tempat namanya Madian. Di sana beliau kawin. Setelah 7 tahun atau 9 tahun, beliau kangen rindu kepada tanah airnya. Maka pulanglah beliau bersama istrinya, anaknya Nabi Syuaib, dan boleh jadi ada anaknya, ada pembantunya untuk ke Mesir. Nah, itu yang diceritakan di sini. Satu hal dulu yang saya ingin garis bawahi, bahwa dia pulang ke tanah airnya. Kalau begitu, setiap orang, walau Nabi, selalu rindu kembali ke tanah airnya. Itu sampai-sampai ada ungkapan oleh penyair yang oleh agamawan pun diakui. Itu menyatakan, silahkan engkau berpindah dari satu cinta ke cinta yang lain, tetapi yang selalu teringat hanya cinta pertama. Sekian banyak, benar dah itu? Nah, benar. Nah, tapi ini yang lebih benar. Sekian banyak tempat yang telah dikunjungi seseorang, tetapi kerinduannya hanya tertuju ke tempat kelahirannya. Ya kan, benar itu ya? Betul, betul. Nah, jadi walaupun Nabi, ini Nabi, maka ini ada diceritakan di sini perjalanan Nabi Musa bersama keluarganya ke Mesir. Itu ini dimulai dengan suatu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya tapi ini bukan pertanyaan, tetapi ungkapan, ucapan yang tujuannya mengundang perhatian. Kalau saya bertanya begini, kamu mau tahu ceritanya? Saya kan bukan bertanya itu, tetapi mengundang untuk, oh, ini apa ini? Nah, begitu juga di sini. Atakah hadis Musa, apakah telah datang kepadamu berita tentang Musa? Tuhan tahu kok, tidak bertanya itu, tapi mengundang keinginan tahu lebih banyak. Ketika itu di suatu saat, dia melihat dari kejauhan api. Dia melihat api, maka dia berkata kepada keluarganya, "Umkusu, tinggallah kalian di sini." Kita lihat, tinggallah kalian. Bukan dia berkata pada istrinya. Kalau istrinya sendiri, dia berdua saja, dia katakan, "Tinggallah engkau di sini, tinggallah kamu." Jadi ada anaknya, ada pembantunya dalam perjalanan ke Mesir. "Inni anastu nara." Sesungguhnya aku melihat dengan sangat jelas dan dengan perasaan dekat. Saya merasa melihat api dari kejauhan, saya merasa senang. Anas itu harmoni. Kenapa manusia dinamai insan dari kata Musa? Karena dia kalau bertemu dengan sesama manusia itu hubungan menjadi ini. Kalau Anda sendirian di hutan, tiba-tiba ada manusia datang, Anda merasa senang atau tidak? Ya, itu manusia begitu, harus senang kepada sesamanya. Aku melihat api.
saya akan pergi, mudah-mudahan saya akan kembali membawa bara api atau nyala api. Ini di waktu malam, dingin. Jadi tunggu di sini, saya pergi, mudah-mudahan saya dapat api itu bawa kemari. Atau ketika saya tiba di sana, saya mendapati seorang yang bisa memberikan kita petunjuk menyangkut perjalanan kita. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Nabi Musa sudah sampai di tempat dia melihat api itu, dia tidak dapatkan api. Tetapi dia dipanggil, wahai Musa, inni ana rabbuka, sungguhnya aku ini Tuhanmu. Suara dia dengar dari segala penjuru. Kalau saya berbicara sekarang, orang akan mendengar saya, suara itu dari penjuru sini aja, tidak dari kiri, tidak dari kanan. Tapi ini dari segala penjuru dia mendengar, aku adalah Tuhanmu. Mengapa dari segala penjuru? Karena Tuhan di mana-mana. Ya kan? Itu lambang Ka'bah itu, kenapa kubus Tuhan di mana-mana. Inni ana rabbuka, sesungguhnya aku ini Tuhanmu yang sedang berbicara. Fakhla'na 'alaika, maka bukalah kedua alas kakimu. Innaka bilwadil muqaddas itwa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang berlipat-lipat kesuciannya. Kita lihat beberapa hal di sini. Yang pertama, Nabi Musa tidak memastikan dia berhasil. Mudah-mudahan saya dapat. Jadi jangan pernah memastikan sesuatu. Selalu kaitkan, kalau maka kepastian itu kaitkan bila dikehendaki Allah. Ini yang kita terima di sini. Bukalah kedua alas kaki. Ini menunjukkan bahwa di tempat suci, seseorang hendaknya suci juga badannya. Karena itu jangan masuk masjid yang suci itu dengan sendal yang kotor, ya kan? Memang dulu di zaman Nabi masjidnya belum berlantai, jadi masih tanah. Jadi boleh jadi ada orang berkata saya punya sepatu alas kaki lebih bersih dari itu, ya kan? Nah, tapi sekarang itu tidak bisa. Sesungguhnya engkau berada di tempat yang berlipat-lipat kesuciannya, berlipat ganda kesuciannya. Baik, di situ. Ya, Pak Kuris, mohon maaf, bisa kita nanti lanjutkan lagi. Baik, untuk pembahasan kita, surat Toha ayat 9 sampai 24 ini, pemirsa. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Jadi ada orang sholat, dia tidak mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu artinya laksanakan secara sempurna yang wajib, yang sunnah, khusyuk, dan lain-lain sebagainya. Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang baru bergabung bersama kami. Di sini kami akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surat Toha ayat 9 sampai 24. Silakan Pak Kures. Baik, kita lanjutkan. Jadi kesimpulan kita sementara, bahwa Nabi Musa dalam perjalanannya ke Mesir melihat api, dia ke sana, dia dengarkan kalam Allah. Nah, satu hal yang saya ingin garis bawahi, Allah berbicara, tapi pembicaraan Allah itu tanpa suara, tanpa huruf, tanpa itu. Jadi kita tidak bisa jelaskan apa artinya. Hanya saya ingin beri pendekatan. Traffic light itu, lampu lalu lintas itu berbicara atau tidak? Dia berbicara. Karena warna merahnya mengatakan pada Anda stop, ya toh. Nah, itu ada suaranya enggak? Enggak. Tidak ada suaranya. Itu sekedar. Jadi bisa saja sesuatu itu kita namakan berbicara, walaupun tanpa suara, tanpa huruf, dan lain-lain sebagainya. Tapi ada sinyalnya. Gitu. Ada sinyal, ada cairan, terus tahu, oh ini maksudnya begini. Saya, Anda sedang berbicara pada saya sekarang, walaupun tidak ini. Saya lihat dari air mukanya, kan? Ya kan? Begitu. Okay. Sekedar. Jadi Nabi Musa mendengar ini, dan Allah berfirman kepadanya antara lain, aku telah memilihmu, maka dengarkanlah dengan sungguh-sungguh apa yang kuwahyukan kepadamu. Memilihmu untuk menjadi nabi, dan memilihmu memperoleh keistimewaan mendengar ucapanku.
Kalau yang lain nabi itu mendapat wahyu, dia lantas terasa dalam dirinya, oh ini ada informasi seperti ini. Saya beri contoh lagi. Anda tahu kalau lapar? Ya, tahu. Siapa yang beritahu? Anda rasakan di dalam diri Anda, ya kan? Walaupun tanpa ini, nah, itu contoh yang kita alami sehari-hari. Saya tahu dia marah. Dia tidak mau ngomong sama saya. Saya lihat dari air mukanya. Ada yang dinamai ilham. Yang paling jelas itu wahyu. Yakin bahwa ini dari Tuhan dan ini benar. Tanpa ada yang saya dengar. Nah, kalau Nabi Musa keistimewaannya mendengar. Ya kan? Jadi beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, nabi yang lain itu hanya dapatkan dalam hati, oh ini informasi pasti benar, ini dari Tuhan. Dia tidak mendengar. Kalau ini dia mendengar, saya memilihmu untuk menjadi nabi, saya memilihmu sehingga engkau dapat mendengar apa yang saya sampaikan. Maka dengarkanlah dengan sungguh-sungguh apa yang kuwahyukan kepadamu. Apa itu? Inni anallahu la ilaha illallah. Sungguhnya aku adalah Allah. Kalau terjemahan umum, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Ada penafsiran yang lebih bagus, tidak ada penguasa di alam raya ini yang mengatur segala sesuatu dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya kecuali aku. Rumput yang bergoyang, rumput yang layu, rumput yang segar, aku yang mengaturnya. Matahari dan bulan, aku yang mengaturnya. Itu ilah Tuhan. Tidak ada Tuhan pengatur alam raya ini kecuali aku. Maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Dan biasa kita terjemahkan aqimish shalah, dirikan sholat. Sebenarnya itu terjemahan harfiah. Aqim itu artinya laksanakanlah secara sempurna sholat. Jadi ada orang sholat, dia tidak mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu artinya laksanakan secara sempurna yang wajib, yang sunnah, khusyuk dan lain-lain sebagainya. Aqimish sholata li zikri. Nah, li zikri untuk mengingat aku. Kalau Anda mau ingat Allah, selalu menghadirkan Allah di dalam diri Anda, sholatlah. Seperti kalau saya berkata begini, makanlah supaya kenyang. Ya. Mau ingat Tuhan? Mau kenyang? Makan. Mau ingat Tuhan? Salat. Satu. Ada penafsiran lain, kalau kamu lupa sehingga tidak salat. Bisa jadi kan? Salatlah saat kamu ingat. Anda sibuk, lupa. Ya Allah, belum salat dulu. Sekarang sudah isya. Salatlah waktu Anda ingat. Baru ketahui juga lah bahwa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Ketahuilah bahwa hari kiamat itu pasti datang. Saya hampir-hampir saja menyembunyikannya waktunya. Apa maknanya? Kita lihat. Kiamat itu kita tidak bisa tahu kapan. Tuhan rahasiakan itu. Begitu dirahasiakan oleh Allah, ini penafsiran pertama, begitu dirahasiakan oleh Allah, sehingga Allah sendiri hampir lupa. Apa maksudnya? Supaya saya jelaskan lagi. Kalau Anda punya barang, Anda simpan baik-baik, dan tidak mau diketahui orang. Ya. Anda bisa sendiri lupa di mana saya taruh. Bisa begitu ya? Yes. Nah ini penafsiran yang pertama begini. Itu saya rahasiakan sehingga hampir-hampir saja saya merahasiakannya untuk diri saya. Supaya tidak ada yang tahu. Jadi jangan pernah menduga ada yang mengetahui kapan hari kiamat datang. Itu rahasia, tidak ada yang tahu. Allah merahasiakannya sampai-sampai hampir-hampir saja dia merahasiakannya untuk dirinya. Itu jadi ada orang berkata, oh ini kiamat ini, yeah, ini bohong. Tidak ada yang tahu. Yang kedua, ada yang berkata, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Akadu
dikatakan tidak tidak punya makna kecuali untuk menguatkan, sehingga terjemahannya hampir-hampir saja kiamat itu pasti datang, aku menyembunyikannya dengan tujuan agar supaya setiap orang mendapat balasan terhadap hasil usahanya. Kita lihat kenapa ada kiamat. Jawabannya, di dunia ini ada keadilan atau tidak? Ada keadilan sempurna atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Banyak orang jahat masih berfoya-foya. Orang baik ada di penjara. Di mana keadilannya? Perlu ada hari di mana setiap orang dapat balasan atas hasil usaha. Kalau begitu perlu ada kiamat. Jadi kiamat itu tujuannya untuk itu menurut saya. Baik, Pak Kures, mohon maaf. Bisa kita lanjutkan sesaat lagi dan kita istirahat sejenak pemirsa, di mana nanti kita juga akan mendengarkan satu pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat yang sudah kita rekam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Islam tidak mau seorang tenggelam dalam kerohanian, sebagaimana tidak mau juga orang tenggelam dalam materi. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas mengenai surat Toha ayat 9-24. Baik, kita lanjutkan lagi Pak. Baik, silakan. Jadi tadi kita sudah berbicara bahwa kiamat itu pasti datang. Saya hampir-hampir saja menyembunyikannya. Ya. Maksudnya saya menyembunyikannya terhadap diri saya sendiri. Hampir-hampir saja saya menyembunyikannya terhadap diri saya sendiri. Seperti halnya seorang yang menyembunyikan sesuatu, merahasiakannya sampai dia lupa di mana dia taruh. Tentu saja Tuhan tidak lupa, tapi di sini hampir-hampir saja. Itu salah satu penafsiran. Apa gunanya ada kiamat? Agar supaya setiap orang yang baik, yang jahat mendapat balasan apa yang dia lakukan. Lalu ini Nabi Musa mendapat berbicara dengan pembicaraan Allah. Itu dia sangat kagum sampai lupa diri. Satu orang yang ngomong dengan yang dicintainya bisa lupa diri. Apalagi orang yang berbicara dengan Tuhan. Nabi Musa lupa diri, tenggelam dalam kerohanian. Allah menyentak dia. Di mana disentak? Allah lantas bertanya, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa itu yang di tangan kanan? Supaya dia kembali sadar, membumi lagi. Kalau tadi sudah tenggelam dalam kerohanian, Islam tidak mau seorang tenggelam dalam kerohanian, sebagaimana tidak mau juga orang tenggelam dalam materi. Kita harus seimbang. Nabi Musa menjawab, "Hiya asaya, ini tongkat saya. Saya bertelkan dengan tongkat saya ini. Saya menggunakannya untuk menggiring kambing-kambing saya. Oh, saya masih punya tujuan banyak dari tongkat ini." Baru dia ceritakan semua itu. Kenapa begitu panjang, wahai Nabi Musa? Tuhan kan tahu. Dia kan hanya bertanya, apa yang di tangan kananmu? Cukup kan dia berkata, ini tongkat saya. Tuhan tidak bertanya untuk tahu, tapi ingin menyentak Nabi Musa. Kembalilah ke bumi. Jangan tenggelam dalam kerohanian. Maka Allah terus berfirman, wahai Musa, letakkan atau lemparkan tongkatmu itu. Begitu dia melemparkannya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang merayap. Tongkat itu ular merayap. Berhenti sejenak lagi. Jangan pernah melecehkan sesuatu. Apa sih artinya tongkat? Kayu kan? Kenapa ini cuma kayu? Di sisi Allah, jangan melecehkan sesuatu. Jangan melecehkan kebaikan, walau sedikit. Jangan melecehkan, menganggap sedikit dosa, walau ringan. Jangan melecehkan sesuatu. Jangan melecehkan kau punya tongkat. Tongkat ini bisa berubah jadi ular. Maka Nabi Musa takut. Kok jadi ular? Allah berfirman kepadanya, "Khudha, ambil lagi itu. Jangan takut. Nanti akan kembali, kami kembalikan dia lagi menjadi tongkat." Dan cobalah kamu masukkan tanganmu ke dalam ketiak. Masuk tangan ini ke dalam ketiak. Lalu keluarkan, kamu akan mendapati tanganmu itu bercahaya dengan cahaya yang sangat cemerlang.
tanpa ada keburukan sedikit pun. Ini adalah bukti yang lain yang hendaknya menyertai kamu ketika kamu menghadap Fir'aun atau menghadap orang-orang yang meragukan kenabianmu. Nanti di samping itu, kami akan memberimu lagi tanda-tanda yang lain untuk bukti kenabianmu bahwa engkau memang kami utus untuk mereka. Jadi setiap nabi itu punya bukti. Ada bukti kebenarannya. Kalau Nabi Muhammad Al-Quran, kalau Nabi Musa tongkat, ya. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim terbakar di api, tidak ini semua itu ada bukti-bukti kebenarannya. Nah, Nabi Musa begini. Yang penting saya ingin garis bawahi, kisah-kisah di dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Musa ini sebenarnya untuk kita menarik pelajaran. Bahkan Nabi Muhammad minta untuk menarik pelajaran. Bagaimana itu Nabi Musa menghadapi kaumnya, bagaimana itu dia berjuang sedemikian keras. Sehingga kisah-kisah dalam Al-Quran adalah pelajaran buat Nabi Muhammad sekaligus buat umatnya. Sebagian dari pelajaran ini terangkan tadi. Ya, baik, Pak Quraish, kita sudah memiliki satu pertanyaan yang sudah kita rekam dari masyarakat dan nanti mohon dijawab oleh Pak Quraish. Kita saksikan bersama-sama, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Timbul, pekerjaan saya karyawan. Apakah ibadah salat sudah disyariatkan pada zaman Nabi Musa sebelum ada Nabi Muhammad SAW? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi pertanyaannya mengenai sholat ya, Pak Quraish. Apakah sholat ini memang sudah disyariatkan di zaman Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad, dan apakah ada bedanya? Silakan Pak Quraish. Tidak ada agama yang tidak ada sholatnya. Para pakar berkata ada tiga hal yang mesti ada pada setiap agama. Dan kalau salah satu di antara ketiganya itu tidak diamalkan oleh seseorang, maka dia tidak beragama. Apa yang pertama? Kepercayaan bahwa alam raya ini ada pencipta dan pengatur. Percaya Tuhan. Kepercayaan tentang adanya hari pembalasan. Hari kemudian. Yang ketiga, berhubungan dengan sang pencipta antara lain melalui sholat. Jadi tidak ada agama yang tidak ada sholatnya. Hanya caranya bisa berbeda-beda. Orang Kristen ada sholatnya, berbeda dengan cara orang Islam, ya kan? Orang Yahudi ada sholatnya. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi apakah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ada sholat. Caranya bisa berbeda-beda. Cara salat umat Islam beda dengan umat Kristen, tapi salat hubungan dengan Tuhan. Saya kira itu ya jawaban. Jadi salat di zaman Nabi Muhammad mungkin adalah salat yang disempurnakan gitu. Ya, di salat di dalam ajaran Nabi Muhammad itu mencakup semua cara penghormatan yang dikenal oleh umat manusia. Ada sebahagian ulama Islam yang mengatakan dalam ajaran Islam itu sholatnya ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada angkat tangan, ya kan? Ada kata-kata. Itu semua tata cara menghormati. Bagaimana Anda menghormat satu orang? Anda bisa angkat tangan, Anda bisa ruku, Anda bisa sujud, ya toh? Segala macam hormat. Nah, di dalam agama-agama lain tidak semua ini ada. Ada yang berkata bahwa ada agama yang tidak ada sujudnya, ya. Ada agama yang tidak ada rukuknya. Islam mencakup segala cara penghormatan. Ya, tapi sholatnya sudah ada. Sholat itu intinya adalah menghormati Tuhan, bermohon kepadanya. Doa itu jadi ada sejak semula. Baik Pak Quraish, mudah-mudahan tadi juga terjawab pertanyaannya bahwa mengenai sholat ini sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam. Dan untuk Erika dan juga Meda, boleh dipersiapkan satu pertanyaan nanti yang
akan dijawab oleh Pak Quraish. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kenabian itu hak prerogatif Allah. Dia yang lebih tahu. Kenabian itu tidak bisa diusahakan. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan tadi kita di segmen sebelumnya sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Quraish mengenai sholat yang tadi ditanyakan oleh salah satu masyarakat yang memang sudah kita rekam sebelumnya. Dan kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada tamu kita yang hadir di studio untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Quraish. Silakan, mungkin Meida ingin bertanya kepada Pak Quraish. Pak Quraish, kan tiap orang mungkin punya beberapa profesi, bisa di entertain, terus juga jadi kepala rumah tangga atau jadi ibu rumah tangga atau pekerjaan yang lainnya. Gimana sih Pak caranya dalam setiap rutinitas kita bisa menghadirkan Allah? Karena terkadang kalau kita terlalu sibuk, kita merasa kita bekerja untuk diri kita sendiri tanpa merasa bahwa Allah tuh ada di mana-mana gitu, menemani kita gitu. Baik, silakan Pak Quraish. Ini juga pertanyaan. Tapi begini, kita lihat tuntunan agama. Yang pertama, kalau mau itu, mulailah dengan mengingat Allah. Bismillah. Mulailah pekerjaan Anda dengan mengingat Allah, baca bismillah. Mulailah pekerjaan Anda dengan melihat target akhir Anda apa. Nah, ada orang yang target akhirnya, pokoknya kalau dia di film, sukses film, laku dan sebagainya, ya kan? Ya. Apa itu target akhir Anda? Jangan jadikan itu target. Harus lebih jauh lagi. Karena kita manusia, perjalanan akhir kita itu tidak berhenti di dunia. Perjalanan kita menuju ke akhirat. Jadi lakukanlah kegiatan Anda, apapun kegiatan Anda, tapi ingatlah bahwa ini saya akan dapatkan di sana nanti. Memulai pekerjaan dengan mengingat akhir itu bahkan dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama dalam kehidupan kesehariannya. Saya beri Anda contoh. Kalau ada satu orang ingin membangun gedung dengan 10 tingkat, pertama yang dia harus lakukan menggambar. Ya. Setelah menggambar, menggali fondasi. Itu yang pertama. Kalau Anda sudah salah menggali fondasi untuk 2 tingkat, tidak akan sukses Anda. Nah, jadi ini dimulai dengan memohon bantuan Allah, mengingat bahwa ini. Kalau itu Anda ingat terus, Anda akan terpelihara. Ya kan? Anda akan terpelihara. Kesulitan kita, targetnya hanya dunia. Tidak mengingat bahwa ada hari esok yang panjang di mana kita. Nah, ketika Anda berkata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya memulai pekerjaan saya ini, dengan nama Allah saya memohon bantuannya supaya saya sukses, itu tertanam di dalam hati Anda bahwa saya ini berhadapan dengan Tuhan, saya memohon bantuan Allah. Kesulitannya bahwa kita lupa Tuhan pada awal pekerjaan kita, dan kita lupa target akhir kita ketika kita melakukan kegiatan. Saya kira itu salah satu, ya banyak tentu, tapi salah satu yang bisa menjadi pertimbangan kita. Oke, kunci utamanya adalah di langkah pertamanya. Langkah pertamanya. Ya, silakan, mungkin Erika ada pertanyaan untuk Pak Quraish. Pak Quraish, kenapa hanya Nabi Musa saja yang dikasih kesempatan untuk bisa berbicara dengan Allah? Kenapa Nabi Musa saja? Iya. Kenapa ini tidak terjawab? Kenabian itu hak prerogatif Allah. Dia yang lebih tahu. Kenabian itu tidak bisa diusahakan. Hak prerogatif. Allahu a'lam haitsu yaj'al risalatah.
Dulu pada zaman Nabi Muhammad, ada orang-orang berkata begini, kok dia tuh yang diangkat jadi Nabi? Ada dua orang tokoh di dalam masyarakat kita yang lebih hebat, lebih kaya dari dia, lebih banyak anaknya. Tuhan menjawab, ini hak prerogatif. Anda mau berusaha jadi Nabi, tidak bisa. Nabi Musa pernah bermohon melihat Tuhan. Allah berfirman kepadanya, bersyukurlah kamu sudah mendapat kehormatan mendengarkan wahyu-wahyu. Ya kan? Jadi, kenapa Nabi Musa kita tidak tahu? Kenapa? Boleh jadi kita bisa menganalisa, kita bisa memberi jawaban, tapi itu bukan jawaban pasti. Jadi lebih aman kita berkata, Tuhan lebih tahu. Wallahu a'lam. Ya kan? Mungkin jangankan Nabi dan Tuhan. Anda bisa bertanya, mengapa Pak Jokowi pilih si A jadi menteri bukan si B? Iya. Bisa kita cari alasannya ini. Tapi alasan sebenarnya, ya begitu kan? Iya. Oke, bagaimana? Erika? Sudah puas ya dengan jawabannya ya? Ya, baik kalau begitu Pak Quraish, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surat Thaha ayat 9-24. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau saya berkata, Rob itu menghimpun semua sifat perbuatannya. Dia pemelihara, karena dia pemelihara, dia pemberi rezeki. Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama dengan Pak Quraish Shihab. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan mengenai surat Thaha dari ayat 9-24 ini. Dan dijelaskan juga bagaimana perjalanan atau hal-hal yang memang disampaikan Allah untuk Nabi Musa alaihissalam. Baik, Pak Quraish, ada satu pertanyaan dari saya. Di sini tadi kita sudah mendengar bahwa Allah menjelaskan atau mengatakan sesuatu atau pesan-pesan yang disampaikan dari Allah kepada Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa yang terpilih ada di surat Thaha ini, sementara dari banyak nabi yang memiliki mujizat itu ada beberapa, tapi kenapa akhirnya Nabi Musa yang diberikan pesan melalui surat Thaha ini? Oke. Bagus. Memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, paling banyak uraian tentang nabi-nabi itu adalah uraian tentang Nabi Musa. Paling banyak. Jadi kita bisa bertanya, kenapa? Bukan hanya di surat Thaha nanti kita temukan. Di tempat lain ada lagi cerita tentang Nabi Musa. Boleh jadi, saya tidak mau pastikan, tapi boleh jadi Al-Quran ini turun di tengah-tengah masyarakat Arab yang belum pernah diutus kepadanya dalam kurun waktu sekian lama seorang nabi. Ada juga yang banyak orang-orang Yahudi. Yang paling menentang Nabi Muhammad itu orang Yahudi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa yang dipercayai oleh orang Yahudi. Ketika orang Yahudi menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi, mereka diingatkan, kalian kenapa mau menolak? Kan dari Yahudi juga ada Nabi Musa. Kalau kalian berkata Musa mendapat wahyu dari Allah, apa salahnya kalau Nabi Muhammad yang bukan orang Yahudi ini dapat wahyu? Itu satu. Yang kedua, yang paling menentang beliau Nabi Muhammad ini di dalam masyarakat itu adalah orang Yahudi. Sehingga mereka diingatkan bahwa hai kaum Yahudi dan siapapun, jangan duga kalian apabila menantang Nabi tidak akan mendapat murka Tuhan. Jadi yang ketiga, dari sisi Nabi Muhammad, salah satu nabi yang paling gigih dan paling banyak mendapat kecaman dari kaumnya dan gangguan dari kaumnya adalah Nabi Musa. Paling banyak dikecam oleh kaum. Nah,
uraiannya atau kisahnya dijelaskan oleh Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad. Hei, kamu harus sabar seperti halnya nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Musa. Itu sebabnya Nabi Muhammad seringkali berkata kalau diganggu, mendapat gangguan dari kaumnya, beliau berkata, semoga Allah merahmati Musa. Sesungguhnya dia telah diganggu oleh kaumnya melebihi gangguan kaumku terhadap diri. Nah, jadi itu yang diangkat. Itu sebabnya itu yang paling banyak disebut. Antara lain disebutlah di surat Taha ini tentang kisah Nabi Musa. Di tempat lain banyak. Ada disebut tentang Nabi Ibrahim, ada disebut tentang Nabi Isa, ada disebut tentang Nabi Zakaria. Banyak, ada 25 nabi yang disebut di sini. Sebagian kisahnya singkat, sebagian panjang, tapi yang selalu terulang dalam versi yang berbeda-beda itu adalah Nabi Musa. Baik, Pak Quraisy. Kita langsung ke kesimpulan untuk pembahasan kita kali ini. Kita lihat kesimpulan kita. Kita lihat kesimpulan kita. Ini ada kesimpulannya di sini. Kesimpulan Al-Misbah, kitab Al-Misbah yang 15 jilid itu ada di buku ini. Al-Lubab. Kita lihat mulai ayat-ayat yang kita bicarakan tadi yang merupakan kelompok tersendiri menyangkut kisah Nabi Musa. Ayat-ayat ini dimulai dengan ayat pertama, kelompok ini dimulai dengan pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu dan perhatian tentang apa yang akan diuraikan. Apakah telah datang kepadamu kisahnya? Itu untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Ketika pada suatu malam dalam perjalanannya dari Madian menuju Mesir, ia melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, tunggulah, mudah-mudahan aku dapat membawa kepada kalian sedikit dari bara api atau nyalanya. Dia berkata, mudah-mudahan. Jangan pernah memastikan sesuatu pasti terjadi kecuali dengan berkata mudah-mudahan atas izin. Itu gunanya insya Allah. Insya Allah. Allah. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang Anda secara mandiri bisa mewujudkannya. Mau lihat contohnya? Saya mau ke kantor, mau tiba jam 9. Ada demo. Ada hujan lebat. Ada banjir, ada macet. Bukan Anda yang menentukan itu. Yang bisa menghimpun semua faktor yang mengantar Anda kepada sukses hanya Allah. Kalau saya sendiri tidak bisa. Nunggu sopir, sopir sakit. Bukan saya yang menentukan. Itu yang pertama. Nabi Musa menurut ayat 11 dan 12, ketika beliau sampai di tempat sumber api yang dilihatnya itu, mendengar suara tanpa mengetahui siapa yang memanggilnya. Dan tidak juga diketahuinya arah panggilan itu. Itu untuk mengisyaratkan bahwa Allah di mana-mana. Saya tadi katakan seperti Ka'bah. Anda kalau di Ka'bah, kalau kita di Indonesia mau sholat, kita mengarah ke barat. Ya, ya. Kalau di Ka'bah menghadap Ka'bah. Itu lambang kehadiran Tuhan di mana-mana. Ya. Nah, suara yang didengarnya ini dari seluruh penjuru. Lambang kehadiran Tuhan di mana-mana. Dinyatakannya Allah menyatakan bahwa aku adalah Allah Tuhan yang membimbing. Ada perbedaan antara Allah dan Rabb. Allah itu nama dari Tuhan yang wajib wujudnya. Kalau Rabb itu pemelihara. Satu orang bisa saya sebut namanya, bisa saya sebut sifatnya. Ali, nama. Pemurah, sifatnya. Ya kan? Ali cantik, gagah. Si A cantik. Itu sifat dirinya. Dermawan itu sifat perbuatannya. Ya kan? Kalau saya berkata Rabb itu menghimpun semua sifat perbuatannya.
Dia pemelihara. Karena dia pemelihara, dia pemberi rezeki. Karena dia pemelihara, dia maha kaya. Karena kekayaannya bisa memberikan pada saya. Ya toh? Tapi kalau saya berkata, dia Tuhan yang maha indah. Keindahannya tidak bisa diberi saya. Kalau saya berkata, si A cantik, bisakah dia berikan saya kecantikannya? Tidak bisa. Tapi, oh si A kaya, bisa dia beri saya kekayaannya sebagai A itu. Kalau saya berkata Tuhan itu Rob, pemelihara, itu bisa memberikan kepada Anda apapun yang dimilikinya untuk dapat diberikannya kepada Anda. Tapi Tuhan cantik, tidak bisa. Tuhan Allah menghimpun segala sifatnya, tapi kalau Rob itu hanya menghimpun sifat-sifat yang bisa menyentuh. Tuhan pengampun, bisa menyentuh Anda, ya tahu? Ya. Oke, itu kesimpulan. Yang ayat kita ini juga berbicara tentang keniscayaan kiamat. Hari kiamat pasti datang, tidak ada sedikit keraguan pun. Yang meragukannya itu merugi. Kenapa merugi yang meragukan? Saya jelaskan. Kalau kiamat itu benar-benar ada, lantas Anda menolaknya, siapa yang rugi? Kita sendiri. Kita rugi, ada sorga, saya tidak percaya. Anda dapat. Nah, kalau Anda percaya bahwa kiamat itu ada sorga, ada neraka, tapi ternyata tidak ada, Anda rugi atau tidak? Tidak rugi ya. Anda untung, paling tidak Anda terpelihara. Jadi percaya kiamat itu menguntungkan. Walaupun Anda ragu bahwa dia tidak ada, masih menguntungkan Anda. Tapi kalau Anda ragu bahwa dia tidak ada, ternyata Anda rugi besar. Itu. Jadi jangan sekali-kali engkau dipalingkan dari kiamat sehingga tidak mengingat keniscayaannya dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Ada seorang sahabat Nabi bertanya, kapan kiamat? Nabi balik bertanya, apa yang engkau siapkan untuk itu? Tidak usah tanya kapan. Dia pasti datang. Ya kan? Saya kira itu yang ingin dikatakan. Baik, terima kasih banyak Pak Quraish. Itulah tadi pemirsa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraish dan kita dengarkan sama-sama. Dan insya Allah apa yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua untuk dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak juga atas kehadirannya untuk Meida dan juga Erika yang sudah hadir di sini. Dan terakhir kali kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bersama-sama kami di episode kali ini. Kita akan bertemu lagi untuk pembahasan ayat suci Al-Quran di Tafsir Al-Misbah berikutnya. Saya Irgi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.